Dan kini kita akan bergabung bersama reporter kami Gard Antakona yang berada di Sleman, Yogyakarta. Gard, bagaimana situasi di sana sore hari ini? Ya Aryo, saat ini kami sedang berada di bekas base camp Gavatar di wilayah Kadisoko, Sleman, Yogyakarta. Mendengar kabar jika pemulangan 50 anggota Gavatar di wilayah Sleman ini, memang seluruh warga yang pernah mendapati anggota Gavatar di Kadisoko ini, mereka menolak kehadiran anggota Gavatar apabila mereka sampai nantinya bermukim lagi di tempat ini. Karena memang melihat sejarah dan juga rentetan peristiwa yang sudah terjadi oleh anggota Gavatar ini. Namun terlepas dari itu semua, pemerintah daerah dan juga pemerintah kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta akan melindungi keselamatan dan juga mengenai seluruh yang akan dipakai dan juga akan diliputin oleh anggota Gavatar ini di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Rencananya Pemkad dan juga Pemda akan membina dan juga akan melakukan pengawasan secara selektif dari anggota Gavatar ini. Dan setidaknya 27 anggota Gavatar ini diantaranya adalah warga daerah Gunung Kidul, yang di mana nantinya di Pemkad Gunung Kidul ini juga akan melakukan pembinaan dengan tim khusus. Tim khusus akan dihadiri dari wilayah Gunung Kidul, meliputin dari polisi, TNI, dari Kemenag dan juga dari Dinas Kesehatan dan juga dari psikiater. Memang kondisi ini, melihat kondisi di wilayah Kalimantan Barat ini sudah sangat mencekam sekali, sehingga memang perlu diadakan lebih lanjut pengawasan dari pihak psikiater juga. Dan juga dari tempat kami berada saat ini pemirsa, di wilayah Kadisoko ini saat ini terlihat sangat lengang sekali pada sore hari ini. Dan rencananya juga pemulangan ini akan berlangsung dalam waktu dekat. Dan tadi siang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, seluruh anggota, setidaknya 10 anggota keluarga dari Gavatar ini memadatin ataupun ketemu dengan Wakil Ketua DPRD wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Mereka di sini beraudiensi untuk menceritakan kondisi keluarga mereka di sana. Dan keluarga besar sekali harapannya agar keluarga mereka dapat diterima dengan baik di wilayah Yogyakarta. Setidaknya memang 50 anggota Gavatar ini akan kembali ke wilayah Yogyakarta. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Yogyakarta, kembali ke studio. Gard Antakona melaporkan dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta.